Semalam dah pergi dah, tapi tutup, tak tengok Google. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang menonton. So, hari ni 3 hari bulan 10, hari Isnin, sekarang pukul 10.57. Jadi, konten hari ni tak ada kaitan dengan motor sebenarnya. Tapi, kepada yang subscribe kami sebab kami buat konten pasal motor tu, janganlah unsubscribe vlog. Kenapa? Sebab nak buat konten motor ni bukan senang lah. Macam kami pun tak ada lah motor vlog macam yang biasa-biasa duduk review motor apa semua. Diorang connection banyak, boleh buat pelbagai motor. Kami fokus satu motor je lah yang kami ada. Jadi kami macam duk fikir jugalah nak buat konten selain motor ni, sebab nak teruskan hidup lah channel ni, jadi establish lah juga kan. Jadi kami duk fikir macam nak buat konten apa lagi dengan komitmen kerja. Jadi kami fikir mungkin kami akan buat konten gaming jugalah kot akan datang. Nak beli barang-barang PC agak makan modal. Banyak sangat hobi, motor, hobi apa lagi. Jadi untuk waktu sekarang ni kami kumpul sikit-sikit lah barang-barang PC ni untuk gaming. Kami pun terjumpa satu iklan Racun Tech, nama kedai. Dia ada buat promosi 5-in-1 peripheral punya item lah. Peripheral kayangan tak silap. Sekarang ni kami siap-siap nak pergi ke Racun Tech Setia Alam. Video kali ni mengenai vlog kami beli barang tu lah. Harap jadilah video kali ni. Lepas tu kami akan buat playlist siap-siap lah. Maknanya playlist untuk motor, untuk gaming. Boleh tengok je lah melalui playlist tu. Jadi tu je lah kot. So jom bertolak ke Racun Tech. Let's go. Okay guys, so sekarang ni pukul 11.30, 11.30. Kita baru nak bertolak. Jadi kita tengok map dulu. Semalam dah pergi dah, tapi tutup, tak tengok Google. Wow. Main hantam api. So ni kali kedua lah pergi ke Racun Tech. Tak ingat jalan. Okay, so kita sambung perjalanan kita. Let's go. Let's go. So jom kita pergi. Ini kita bawa wife kita, teman. So berbalik kepada konten kami, lepas ni kalau dah siap set up PC tu, tapi lambat lagi lah, insyaAllah kami akan selang-seli lah dengan konten motor. Tapi kalau motor tak boleh nak buat konten sangat, memang kami akan buat gaming lah dulu. So macam tu je lah plannya. Nak set up PC pun bukan senang, main modal juga. Nanti sampai Racun Tech kami update balik lah. Okay, so sekarang pukul 11.51, dah sampai lah Racun Tech dekat belakang. So let's go kan. Let's go. Jadi macam pakcik tu dah, pakcik masak-masak. Okay, jom kita buat. Let's go. Okay, let's go. Kali ni serius. Okay, so sekarang ni kalau hampa nampak, kita dah sampai lah dekat Racun Tech ni. Okay, nak naik dia, kita lalu sebelah sini lah. Ada tangga. Okay, Racun Tech aras 2. Kalau goyang-goyang tu, sorry lah. Ayo goyang teman. Jom naik dulu. Ditulis juga Racun Tech. Racun Tech. Racun Tech. Okey, nasi. Yang 5-in-1 peripheral tu ada? Ada. Ada. Nak tengok boleh? Punya 5-in-1 peripheral tu, tapi kami tak demokan headset lah sebab headset tu kena pakai. Jadi abang beli try. Yang ni brown ke apa?
Dia ni red switch, ni blue switch. Kamu ni tak ada yang ground switch yang demo ni tak ada lah. Tapi macam Okay, okay. Lepas kami try dulu tengok. Kalau brown dia lagi senyap ke yang ni lagi senyap dia brown? Brown macam ni kan. Dia atas ni. Dia ikut yang color. Oh, tengok sini lah senang. Okay. Ni contoh dia. Ni yang brown. Okay, yang brown. Feeling dia. Macam style juga brown. Dia rasa. Yang mana lagi semua? Dia ada tiga je. Yang bawah ni red kan? Oh, ini red? Yang dua ni abaikan sebab ini untuk yang cari yang next punya switches yang lain. Tapi yang dalam set ni ada tiga je. Ada. Ha-ha. Yang ni red, yang ni blue, brown. Red macam okey. Tapi kena tengok juga ini red ni adalah red yang cherry max punya. Oh, bukan cool master punya. Dapat rasa lain sikit lah. Oh, lain brand lain rasa? Ha, dia lain brand, lain dia punya switch. Ni kita just bagi demo saja lah macam mana red switch, macam mana brown switch dan macam mana blue switch. Faham. Itu blue switch lah. Kuat ni. Kalau ikut warna tu kan, kiranya yang brown paling senyap kan? Red paling senyap. Oh, red paling senyap. Dia brown pun senyap juga, tapi dia punya dia adalah brown ni sebenarnya cerita dia gabungan blue dengan red lah. Abang dapat rasa mechanical feel, tapi at the same time abang rasa nak switch yang senyap lah. Kalau yang red ni memang betul-betul silent lah. Dia tak rasa mechanical sangat. Macam tu bunyi dia. Rasa dia pun memang rasa abang tekan sikit je, dia dah register. Contoh, kalau abang tengok kat sini, saya tekan L ni sikit je. Tak payah tekan rapat. Dia tak payah. Tak payah tekan. Dia memang sensitif lah red switch ni. Okay. Kalau tekan sikit dia register. Yang sedang-sedang tu brown. Yang sedang-sedang brown dia macam abang tak macam biasa, tak macam biasa macam ni. Red sebenarnya orang kalau main game tembak-tembak lah, dia orang suka. Kalau brown switch tu siapa yang jenis yang nak rasa mechanical feel tapi at the same time dia nak senyap lah. Tapi blue switch tu lah memang of course dia nak dia nak rasa mechanical keyboard. Soalnya biasa dia nak show off lah kat kawan-kawan. Tapi blue switch tu kalau abang guna untuk kat tempat kerja ke memang tak recommended lah sebab dia bising. Soalnya kalau nak keyboard-keyboard yang nak bawa pergi mana-mana kat tempat-tempat macam library ke tempat kerja ke memang red switch lah paling senyap sekali. Brown switch mungkin walaupun dia senyap tapi dia still bunyi dia punya keycap ni lah, keycap bersentuhan dengan dia punya board tu. Faham. Sebab dengan nak buat edit video macam tu je lah kat rumah. Duk fikir juga. Keycap switch tu terpulang kat abang lah. Itulah. Kalau abang buat kerja, edit video kat tempat kerja memang saya tak recommend lah blue switch. Abang kena ambil yang terbrown atau red. Faham. Itu yang senyap. Dia pun, even red pun bunyi bising juga bang. Dia cuma tak sebising macam blue switch. Tapi kalau abang buat kerja kat rumah, kalau abang nak beli blue switch pun tak ada masalah. Betul. Family abang takut terganggu juga. Dia bunyi blue switch tu. Tapi betul juga. Tengah orang dia suka blue switch bang. Dia suka bunyi keyboard tu. Bunyi buat kerja. Betul. Ni dia bunyi klak. Dia fikir nak brown ke red. Betul lah. Big brown lah kan tengah-tengah. Ni mouse dia yang akan dapat jugalah kan? Ya, ni mouse yang dia akan ada dalam set ni. Mouse dia CM310. Kalau dia ni, harga dia RM399. Harga sebenarnya RM799 tak sebab. Satu set. Ini adalah harga promotion. Harga promotion ni disebabkan kita collab dengan Cooler Master. Kalau abang Shopee ke apa, Shopee punya Cooler Master online store memang ada dia jual set ni. Memang kita collab. Kita collab dengan harga RM399 fixed price bang. Sebab itu bukan harga memang kita buat ni, memang harga kita collab. Harga collab. Mana harga dia lah RM399. Faham. Jadi untuk set ni abang just tinggal nak pilih switch saja. Dan lain semua benda samalah. Mouse tu lah sama. Saya boleh kata best selling ni sebabkan headset lah. Headset ni memang sedap. Untuk entry level sedap lah. Itulah. Tak ada lah kita nak beli jenama macam jenama China punya. Itulah. Shopee lama tu. At least ni kalau harga single unit pun 100 lebih je. Murah tapi at the same time performa bagus. Bagi kami pun entry lagi. Tak ada lah pro sangat. Elok juga ambil yang macam ni dulu. Kalau abang macam tengah ni nak beli mouse, keyboard, headset, memang tengah cari pun memang tak boleh recommend. Itulah. Duk usia juga tengok macam berbala kan kata. Tu, main.
Mari tengok. Banyak YouTuber ni dah review dah bang ni. Bangsawan set ni. Sebab tanya member je, kami tak sempat nak tengok YouTube je. Duk tanya member je lah dulu pasal barang-barang ni. Lepas tu dia kata try tengok Rajan Tech. Lepas tu tengok Rajan Tech tu keluar iklan ni yang 5 in 1. Lepas tu usyap elok. Best selling memang kalau siapa yang beli memang kita recommend ni je. Kalau abang tengah cari single unit yang tiba memang kami tak banyak lah. Kami tak banyak. Kalau headset single unit pun kami kami ada Razer tu je. Oh Razer ke? Mahal. Razer lah mahal. Memang mahal. Okay ambil yang brown lah. Brown eh? Okay kalau abang nak buat pembelian abang boleh pergi kat sana lah. Kat pos sana. Oh sana. Pakai kad boleh kan? Boleh. Counter sana. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Nak beli yang 5 in 1 tu. 5 in combo? Boleh lah. Yang brown eh? Brown stage? Okay. Kau masih dapatkan nama apa? Nama saya? Nama telefon? 011 Tak. Kan yang satu lagi. Oh, 019. Wish ingat ah. Combo set ni selama 2 tahun dah. Oh my god! Wow! 2 tahun. Kalau salah, kamu boleh call atau WhatsApp nombor semua kita ni. Kita akan tukar baru. Okay, bang. Itu sahaja. Okay. Terima kasih banyak. Okay, sama. Terima kasih. Okay, sama. Let's go. Makan. Okay, settle pembelian. Kita gerak pergi makan pula. Nasi minyak gulai power. Okay, so sekarang ni kita dah settle beli. Jadi lepas ni kami nak pergi makan. Apa-apa kami update balik. Let's go. Okay, so sekarang ni dah sampai nasi minyak gulai power. Sekarang pukul 12.30. 12.32. Jadi kami pergi makan dululah. Jadi kami update balik lah sampai rumah apa. Let's go. Okay, so sekarang ni pukul 2:01. Kami dah sampai rumah. Lepas tu tengoklah nanti kalau video ni kami check pendek, kami akan sekalikan lah dengan video unboxing barang-barang beli tadi. Kalau panjang, sampai sini je lah video kita kali ni. Kami akan buat part 2 untuk yang unboxing tu. Video panjang sangat. So, stay tune lah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Mana subscribe tu gratis guys. Tolonglah kami road to 1K subscriber. Terima kasih kepada yang setia menonton channel kami walaupun tak ada apa sangat. Terima kasih sangat-sangat. Jasa mu dikenal.